Anda kembali di Indonesia Morning Show. 65 tahun yang lalu Indonesia kehilangan salah satu pahlawan nasional terbesar, selengkapnya dalam Today's History. ...29 Januari 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah akibat penyakit tuberkulosis. Semasa kecil, Sudirman dirawat oleh pamannya yang merupakan seorang priayi. Saat di bangku SMA, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Meski sempat berprofesi sebagai guru, Sudirman akhirnya mengikuti pendidikan militer PETA atau Pembela Tanah Air di Bogor. Setelah Tentara Keamanan Rakyat dibentuk pada tahun 1945, Sudirman dipercaya untuk memimpin Divisi Banyumas dengan pangkat kolonel. Perang pertama yang dipimpin Sudirman adalah Palagan Ambarawa, di mana dia meraih kemenangan dan dilantik sebagai jenderal oleh Presiden Soekarno. Dan itulah sejarah hari ini, dan kita masih ada informasi menarik lainnya.